Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat. Pertamanya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga maritim Malaysia. Saya juga ingin menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi di atas limpah kurnianya kerana kita masih dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna walaupun dalam peperangan mengekang pandemik COVID-19 dan meraihkan Aidilfitri dalam suasana norma baharu. Tahun ini merupakan tahun kedua kita serta seluruh rakyat Malaysia menyambut Aidilfitri dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Ada sebahagian daripada kita yang tidak dapat pulang meraihkan Aidilfitri sama keluarga, ayah bonda serta sanak saudara di kampung sebagaimana kelaziman berikutan PKP ini. Sepanjang Ramadan dan Syawal ini, agensi kita terus komited melaksanakan amanah dan tanggungjawab juga menghadapi pelbagai cabaran terutama dalam penguatkuasaan undang-undang. Di bahagian operasi khasnya, jumlah rondaan telah ditingkatkan dan banyak operasi telah dilaksanakan oleh semua maritim negeri. Operasi Kuda Laut, Operasi Benteng, Operasi Jangkar Haram serta operasi-operasi lain telah menghasilkan jumlah tangkapan yang membanggakan walaupun kita menghadapi kekangan aset, keanggotaan, PTV, bajet dan juga cabaran di bulan puasa. Selain itu, cabaran kita juga datang dari kapal penguatkuasa asing dan kebanjiran pencerobohan bot-bot nelayan Vietnam serta Indonesia. Hakikatnya, kita tetap komited dalam meneruskan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang di perairan negara seperti biasa. Malah di sesetengah tempat dan hotspot, Maritim Malaysia meningkatkan rondaan bagi menyekat dan mengurangkan aktiviti pelanggaran undang-undang. Selain itu, aset-aset Maritim Malaysia di setiap negeri juga diletakkan dalam keadaan siap siaga. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan sekalung terima kasih kepada semua pegawai dan anggota yang bertugas dan berkorban sepanjang bulan Ramadan dan Syawal dalam menjaga perairan negara. Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita tanpa berkompromi dalam memastikan perairan negara terus terpelihara. Kepada ahli keluarga warga maritim Malaysia, saya ucapkan terima kasih kerana memahami tugas dan tanggungjawab kami yang bertugas di Aidilfitri. Kami sangat menghargainya. Di kesempatan ini juga, walaupun dalam situasi PKP, edaran bingkisan raya yang menjadi tradisi agensi tetap kita laksanakan dalam konteks norma baharu mengikut kesesuaian negeri masing-masing. Tradisi ini adalah simbolik penghargaan kepada seluruh warga kita yang bertugas di Aidilfitri. Saya juga ingin mengambil kesempatan yang terbatas ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri serta memohon kemaafan zahir dan batin sekiranya ada salah dan silap terhadap sekalian warga maritim Malaysia selama ini. Sekian, selamat Hari Raya Aidilfitri
maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allah Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allah